ini aku sama tim aku mau ke Blidadai Tempail. Tempail. Jadi kalau gini, kalau Blidadai itu gitu ya. Halo Dadai Tempail. Nah, Dadai. Jadi kita bakalan ngomong kayak gitu terus sampai di akhir. Eh, nanti Dadai. Kamu harus pakai tempail. Beneran. Jangan. Beneran kamu pakai tempail. Oh. Beneran. Ya, saya sekarang punya sopir barang. Mal sopir mal. Namanya Ghost Dog. Ada malam buat, ada muat. Udah kan. Sopir kan. Nanti di sana ya. Bye bye. Ya aku Bidadai. Halo. Bidadai, saya sekarang berada di depan rumah Bidadai. Kan lu muna kamu. Ini bukan rumah dia. Bukan, bukan. Kemana Pak? Sini. Santai, kita kalau ngeflow harus pasti kita ngomong. Karena kita kan bertemu dengan Blidadai. Ini dia rumah dari kediaman Blidadai tempat. Dari Blidadai. Perbaiki ini sendiri dia bekerja nih. Tapi aku kelihatan sekarang enggak kan? Enggak, ini masih diperbaiki. Enggak, itu dia ngetik sendiri dia. Iya, Blidadai kenapa dia ngetik sendiri Blidadai tempat? Weh, apa yang kalian lakukan? Ini bedanya. Ini hebatnya di sini gitu. Itu siapa yang ngetik kok? Nuna Semang Bali itu hebatnya. Dia enggak ada punya kru tapi dia jalan. Coba ngomong lagi, ketik lagi apa? Hah? Adi sih ngomong, mau bete cai? Mau bete cai? Hei lepek, mau lo ngantos? Hei boy, maaf ya, kru saya memang agak banyak. I don't know, right? I don't want to, alright? Alright. Pak, saya memang kayak Pak. Nggak, Pak. Banget rasanya teh dari Dedi Tempail. Di sana, di sini. Emang itu yang kalau dalam... Enak banget, Blidadai. Rasa tehnya enak banget, Blidadai. Terima kasih ya. Bagaimana? Adi, apa dong? Ya ini perasaan. Udah bubuk. Sing ikan bubuk, udah bubuk. Yuk, satu menit. Alright. Kerupuk Blidadai, coba malu. Ya, khusus ini adalah makanan khas desa. Ini kerupuk namanya kerupuk udang. Ini jangan. Kenapa ini namanya kerupuk udang? Karena ia terbuat dari udang. Nah, oke. Karena kenapa namanya kerupuk udang? Karena ini sebenarnya bahannya dari udang. Kalau terbuatnya dari manusia yang membuat, bahannya yang dari udang. Terbuat dari udang. Kukik kukik. Dadai, itu laku ya kan? Ya, mas. Jadi ini aku mau. Saya gitu sendiri. Iya, ikhlaskan karena ini adalah acaranya Dedi Tompel. Saya kan dedinya, tentu tompelnya belum ada. Kita menerima hari ini ternyata double tompel. Ya, mau enggak mau ya harus engagement. Nah, kemudian kamu dari tompel dulu. Ini tompel satu. Mau kuda ada tompel, bisa satu. Masa satu aja tompel? Benar ini acara apa sih? Ini ada Dedi Tompel, memang kita acaranya memang spesial mengadakan untuk menjadikan orang tompel-tompel. Mentompelkan seseorang, itu penting ya. Eh,
tolong kamu jadi manajemen saya. Kalau sudah ada acara kayak gini, kenapa diterima? Kasihan, biar naik gininya. Ya, biar naik ratingnya. Biar ratingnya dia naik gitu loh. Kasihan. Macem-macem. Lu udah sebal balik. Semakin titian terlewen, titian kesalangan untuk bintang tamu jengking jelita dalar ganteng Niki. Sirat ketiga, Niki putiga, Niki putiga, Niki mewasa. Yesi, Diana, Topel, Jaya. Kesalangan Niki, hatinya. Yesa, Diana, Topel, Jaya. Memang butuh berjuang. Iya benar, habis jatuh, habis tidak pede, membuat lagu Jomblo Bahagia, 4 juta viewer yang nonton. Mana sangka? Ne penting happy, ne penting happy, ne penting seksi. Tiang jomblo. Kan cara Jani model Yesi sudah mencapai karir, ya, mencapai karir. Jadi tetap ngidang mai ke Nusa Pang Bali kan luar biasa. Acakin melali. Asik. Masalahnya itu Bu, yang ada jelemu sing naik gitu Bu. Tuh jelemu sing naik. Manager saya soalnya dari sekarang Pak. Iya, gitu. Nah, nah. Oke, tuh. Pi ngomong, "Ye, itu polos." Aduh, bintang tamunya cantik. Salam sama bintang tamunya ya. Benen pandai gede, Suja Diana. Manajer Samsam Ro di Tutobli. Oh, di ini nang aduk-aduk. Kone dot ya bengen be tutu. Dia senjani. Oke, kalau bahasa di Nusa Pang Bali itu demen hati yang ipe. Pe. Nah, demen hati. Pe. Ayo kita mandu. Pe. Ya dia stun single. Dan Arif Bawon. Arif Bawon dot macam-macam si Reni. Iya, si Reni. Kemarin kita minum bareng, ngobrol bareng si Reniki. Besok metepuk Linda selesai. Ne penting happy, ne penting happy, ne penting seksi. Tiang jomblo bahagia. Singelah tunangan, singelah tunangan. Jadi buat kalian yang mungkin saling mencintai di luar sana, belum tentu dia tidak memilih kamu karena dia tidak mencintai kamu. Mungkin ada alasan lain dia memilih orang lain. Cinta itu tidak harus memiliki masalahnya, Bli Dedi. Kadang-kadang kita harus berkorban demi cinta, merelakan dia bersama orang lain, Bli Dedi. Ikhlas. Beli nepi dan say, acak ragam tiang. Satu bareng-bareng sebilang wai ngudang dadi hati belingan mau nangis Elena. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Betul, Neng. Dah. Satu, bilang. Dua, tiga. Sorry. Tommy? Yeay, nasi! Tadi kata, tadi bapak dibilang katanya bapak gondrong. Coba buka minyak. Hah? Coba buka. Silakan. Coba buka dulu, di unboxing dulu, Des. Oh, unboxing. Ya, inilah kita sudah kedatangan Ciketer pada hari ini bersama Yesi menyambut Ciketer. Ah, Ciketernya sini. Ambil. Ini kan Ciketernya. Inilah yang tadi yang katakan Aji Cakan. Ya, ini kalau rambutnya dilepas Tarzan. Pak, kok sabar
besar banget kayak dihadapin sama yang begini-begini. Pernah lucu kan? Pernah lucu aja sampai lucu. Bro, sampai lucu. Oke. Batis nak njok nah. Sandal mahal, dia kamu ngali sandal pemungut cicin. Eh, sandal. Aja lah. Engen lah. Eh, Mara dilepas eh. Dunia nomor satu. Eh, Mara dilepas. Saya ada Mara dilepas. Bengkung, bengkung. Ngomong, yes, yes. Dia rekam ke benda nak saya nganggu kampen deh. Eh, nak jalan. Banyak. Mulai kenapa baso-baso? Orang yang isi yang negatif. Apa ini namanya, Pak? Kan bangun dulu kan, mulai kita sengaja. Mencet tuh, dulu pas berjalan orang aja. Cuci tangan. Nah, orang negak malu. Bu tahu ngerasa negak. Jadi bangun cuci tangan. Jadi bangun. Eh, dah bayar, pang pang ya bangun. Bangun cuci tangan orang timpal itu. Orang aja nih pas lagi negak. Untung makan gratisnya buat cuci tangan jadi. Tunyi benegak, tunyi naking orang, cuci tangan. Orang ini timpali negak, begitu ayo kita akan berdiri cuci tangan. Nyoba tempat ini. Iya, nah harus nih. Ini tuh hal yang unik. Assalamualaikum. Ya, hal yang unik ya. Harus kita boman gratis, buyut. Coba abang, nampak abang tak mau main, harus ngabu. Bapaknya ini, dia mau gratis, buyut. Seketek cuman. Aku bin aku lah. Ding ding makan makan ya. Kamu orang baik ya, kamu orang baik. Enggak masalah demi makan ya. Ini pun lagi makan benegak. Nah, jadi makan. Eh. Barang makan? Kan aja nih nanti ngelama sama. Ini hanya muka kan. Kalian makan malu. Begitu? Ini soalnya berikan mesen bedutu ini. Satu dia enak. Enak. Dua beli khusus pesan misi cetik. Oh, sekarang ini ada apa kok? Dia mau malu gitu. Terdaksa. Ya. Begitu. Ya, mulai kita yang beli kelas. Oke, okay, kelas. Ya. Makan nang eh. Lumayan dalu. Ini jangan. Jangan. Teling. Beli dadai. Yang ambure saat ini yang memang memutih. Putih. Gigi putih. Gigi putih. Dia bulu-bulu putih. Tempe-tempe. Dik dimuncul mungkin. Ajang. Aku nang duke-duke tengah. Ajang. Dik. Ini dia. Beli mana? Beli Maya nih, kita endorse? Iya. Deh, ngaku kan artis. Ngaku kan artis, Maya. Nah, sekarang kita mau lihat ini nih. Mau lihat apa beli, Daddy? Yang ini namanya tebel. Tebel, tebel itu apa? Tebel itu dari dua kata, te dan be. Makasih, beli Daddy. Kalau di... Tentang kira, tolong kerja. Ini apa beli Daddy? Musa Sias tuh. Ngerti kan bahasa Arya? Iya. Ini berarti patuh. Ini namanya monyet. Ya ampun, enak sekali di sini loh. Dis, Mak. Di tempatnya. Dis, Mak. Eh, kok dia marah? Kok marah? Kenapa? Dia lihat cewek, karena dia buang sekarang. Horny, ya. Iya. Horny. Langsung bangun. Lihat nih. Oh, iya sayang. Iya, karena dia lihat cewek. Itu apanya? Itu apamu itu? Dia lihat cewek langsung bangun. Lima nih. Oh ya, nesting. Ya, enam kapo cai. Sabar. Itu kenapa gelaitan begitu? Karena dia lihat cewek. Aduh, nyaplok adek. Dia lihat cewek. Serius lihat cewek. Nyaplok aja. Kalau dia narik, ikut dia. Jadi cara serius, nih kayaknya mau dia. Dia apa? Iya, Allah. Enggak, dia tuh hanya action. Apa sayang? Kenapa? Iya. Oh, dia bangun nih juga. Kamu gigit aku nanti. Enggak gigit.
enggak beli, takut. Enggak gigit ya? Beli Daddy, aku dipegang. Beli Daddy. Nyengorin ngembang limun. Nak pegang, tapi saya gigit. Mati bintang tablo. Ya. Eh, kalian dia ngeliat cewek itu dalam sedang kini buang kenapa aja. Kenapa dia tahu kalau i cewek gitu? Dia tahu lah. Kok kamu tahu aku cewek? Nyet ngomong dong nyet. Kalau dia ngomong nyet, ya Allah Tuhan. Dia ngerti dia kalau dia dikasarin. Dia diminta digaruk. Digaruk. Kok dia ngerti saudara ya Pak ya? Iya kan, kayaknya ngerti kan? Enggak, aku nggak ngerti. Digaruk artinya. Neng lo om bojok len mut lah tamplak. Tadi dia ngapain ya di video? Tolong, ngapain? Enggak ada. Enggak, maksudnya ini. Ini lucu banget, ini anak ini bapaknya, ini maknya, ini anaknya. Oh, kan buang ya. Kalau udah tahu buang kenapa? Sini dikit. Apa sih? Sing. Hey, mandi ya? Itu yang lep itu lep satu. Tahu gitu kenapa nggak ada ceweknya, dikasih ceweknya? Belum ini dia makanya undang Yesi maksudnya. Nggak serius kok nggak dikasih ceweknya, dia bisa cemburu loh ini. Bisa yang... itu dah makanya dia akhirnya kan marah kalau diambil. Nah, ini kan sweet ya. Karena dia merasa ini bukan ancaman gitu loh. Ntar dulu. Ini sampai ngomongnya besar berarti kita sebagai pemelihara berarti harus ngerti dong dia apa. Iya, makanya beli ngerti bagaimana ngerti? Cara menangani. Maksudnya, karena kan sering. Kok beli bisa ngerti sama monyet gitu maksudnya? Monyet terus kau oke carane. Kok ini dang usut 5 nyesi gitu. Aduh takut beli beneran. Disuruh. Kan amin, nyari amin. Aku. Orin. Disuruh lihat. Jemaah. Apa sih nabingin? Ini tempat untuk ini. Tempat untuk gini kan nyanyi. Nyanyi, nari semua. Terus penontonnya di sini siapa aja? Orang rumah dong. Oh, masa? Penonton sini banyak. Para monyet. Nah. Ya habisnya lu, enggak pernah dipercaya dia jangan ngomong. Ya ada, kita undang di sini masalah-masalah sebandi juga ada. Oh. Ini kan banyak. Sangar sini. Ya. Oh. Karena dulu masih buka, sekarang ada Pamit ya. Ranger. Ini jalanan rumah kamu kan kecil banget. You know this? Yes. Jalanan lu tuh kecil banget gitu loh. Jadi mobil gue yang mewah itu nggak bisa masuk gitu loh. Gak mungkin. Kasih yang dia yang edit. Siap. Oh, gitu.